Kerajaan Negeri Melaka yakin pembatalan projek kereta api berkelajuan tinggi HSR yang menghubungkan Kuala Lumpur Singapura tidak memberi impak besar kepada industri pancongan di negeri itu. Jadi saya fikir dengan kita juga harus berhati-hati dalam mewujudkan pembangunan seumpama itu, kerana warga Singapura boleh sampai ke Kuala Lumpur atau boleh sampai sehingga ke Pulau Pinang dengan masa yang lebih cepat berbanding dengan mereka datang ke Melaka. Jadi saya fikir sekarang ini Melaka ada antara destinasi penting warga Singapura, kerana mereka hanya mengambil masa sekitar 2 jam untuk sampai ke Melaka. Jadi saya rasa mungkin perkara-perkara ini telah diambil kira, dan saya fikir Melaka tidak akan ada impak atau kesan pelancongan, kerana memang Melaka adalah destinasi pilihan pelancong dari Singapura. Beliau berkata tindakan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad membatalkan projek HSR itu kerana ia memberi impak negatif kepada ekonomi dalam jangka masa panjang. Terdahulu, beliau hadir pada majlis bersahur anggota Polis Melaka bersama Ketua Menteri di Bandar Hilir.